Walaupun Syawal semakin berakhir, namun kemeriahannya tetap dirasa. Bertempat di perkarangan foyer IBC RTM, telah berlangsungnya Majlis Hari Raya Aidilfitri Operasi Penyiaran. Majlis ini diadakan bagi mengeratkan silaturahim dan merapatkan lagi ukhuwah warga kerja bahagian operasi penyiaran. Turut memeriahkan majlis iaitu Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Haji Abu Bakar Abdul Rahim, juga Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Operasi Tuan Haji Magli Alias. Okey, bahagian kami ya, bahagian operasi penyiaran, kita ada 13 unit bergabung untuk mengadakan majlis hari inilah. So masing-masing buat menu sendiri, ada yang buat gotong royong, masak sendiri. So itu dah mengeratkan lagi hubungan antara kaki tangan. Ada yang sanggup masak sendiri, daripada ada setengah tu dia outsource, dia beli dan kan. Kelainannya saya rasa itulah yang saya cakap tadi. Tahun sudah dah masing-masing tak ada yang buat gotong royong masak. Tahun ni ada gotong royong masak. Ada dua unit. Rasa-rasa radio dan juga bahagian siaran luar TV. Dia masak sendiri. So itu ada sedikit penjimatan lah. Tu lain daripada kalau tidak, dia kena section tu kena buat kutipan kan. So dengan masak sendiri tu jimat lebih sikit-sikit lah. Itu kelainannya lah. Lain-lain menu seperti biasa lah. Majlis Mesra Aidilfitri itu bermula pada pukul 3 petang dan berakhir pada jam 5 petang. Para jemputan dan warga kerja operasi penyiaran saling beramah mesra dan para tetamu dihidangkan dengan pelbagai juadah yang sinonim dengan sambutan Syawal seperti rendang, ketupat, lemang, mi kari, nasi minyak dan bermacam-macam lagi. Semoga majlis hari raya seperti ini akan diadakan setiap tahun, bukan sahaja untuk mengeratkan silaturahim, malah juga untuk mewujudkan persefahaman dan keharmonian warga kerja itu sendiri.